Cara Mudah Belajar Membaca Seri 2. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik kabarnya baik dan siap untuk belajar kembali. Oh iya, pada seri ke-1 kita belajar huruf vokal A, I, U, E, O. Kita juga telah mempelajari huruf konsonan M dan S. Sebelum kita belajar huruf konsonan berikutnya, mari kita review sejenak belajar huruf vokal agar adik-adik semakin lancar dalam membacanya. Ai, au, ae, ao, iya, iyo, iye, iyo, uwa, uwi, uwe, uwo, ea, ei, eu, eo. Kita belajar lagi huruf vokalnya. Cara membacanya disambung ya adik-adik, seperti kereta. Oa, oi, ou, oe, ai, iao, uoi. Oiya, uwea, eiyo, iuwa. Bagus adik-adik, nanti diulang-ulang ya untuk belajar huruf vokalnya. Mari untuk berikutnya kita belajar seri ke-2. Belajar membaca begitu mudah, insya Allah semua bisa. Huruf N, bunyinya N. Kita langsung ke cara membacanya. Perlu diingat bahwa yang dibaca adalah huruf konsonan terlebih dahulu dibunyikan, kemudian baru huruf vokalnya. Contohnya yang pertama ya adik-adik. Na. Mari kita ulangi cara membacanya. Na. Ni. Nu. Ne. No. Pinter adik-adik. Mudah kan? Baik, untuk selanjutnya ini huruf vokalnya terlebih dahulu, kemudian baru huruf konsonan, huruf N-nya. Contoh pertama, an. Mari adik-adik. An, in, un, en, on. Baiklah, selanjutnya yang baris bawah, yang 3 huruf ya adik-adik. Mari dimulai. Anna, ini, unu. Enne, onno, anni, anne, anno. Inna,
Nemo. Nemo. Nami. Nami. Nima. Mana. Mina. Moni. Nasi. Nasi. Nusi. Sana. Sini. Seno. Minus. Sinom. Sinonim. Manusia. Soni. Minum. Manis. Nesa. Senam. Sama. Nusi. Baiklah adik-adik, silakan diulangi lagi cara membacanya apabila belum lancar. Nah, yang sudah lancar membacanya, silakan untuk belajar huruf selanjutnya. Ready, go! Huruf berikutnya, nama huruf R. Bunyinya R. Kita lihat yang baris pertama terlebih dahulu. Fokus pada huruf R dulu, baru huruf vokalnya. Contoh, R-ra. R-ra, R-ri, R-ru, R-re, R-ro. R, ir, ur, R, or. Ara, iri, uru. Erre, orro. Rara, riri. Ruru. Rere. Ari. Ira. Uri. Eri. Ori. Rasa. Rosa. Rosi. Rusak. Rame. Romi. Moro. Mari. Rani. Roni. Rona. Rina. Rere. Mira. Reni. Main. Sore. Sore. Sana. Sini. Ramai. Selanjutnya yaitu huruf Y. Dibaca Y. Baiklah, untuk contohnya kita langsung saja perhatikan, kita bunyikan huruf Y-nya dulu, kemudian baru huruf vokalnya untuk baris yang pertama. Iya. Iya. Iyi. Iyu. Iye. Iyo. Ai. I. Ui. Ei. Oi. Aya. Iye.
Uyo, eye, oyo, yaya, yeye, yoyo, yeye, yoyo, yana. Yono, yasa, ayam, maya, yara, yosi, main, yoyo. Maya, Mimi, Susu, Roya, sama Mia. Nah, setelah adik-adik mengenal huruf Y, sekarang kita gabungkan dua huruf N sama Y, bunyinya N. Nah, ini contoh membacanya, disimak baik-baik ya. Dibunyikan huruf N, baru kita menyambungkan dengan huruf vokalnya. Contoh pertama, N-nya. N-nya. N-nyi. Nyo, nye, nyo, an, in, un, en, on, anya, ini, unyu. Nyonya, sinyo, nyanyi, sore, sunyi, nyaman, reno, menyiram, meisa, menyapu. Huruf berikutnya L, dibaca L. Baiklah, cara membacanya kita bunyikan dulu huruf L-nya, baru huruf vokalnya. Contoh, la, la, li, lu. Le, lo, al, il, ul, el, ol, ala, ili, ulu, ele. Olo, lala, lili, lulu, lele, lolo, lola, loli, leli. Lama, lima, alim, alas, ulas, ilas, salam,
Salmi main sama Ali. Lasmi malam menyulam. Rosa mam melon. Bagus adik-adik semua. Mudah kan cara belajar membacanya? Nah, silakan yang sudah lancar berlanjut ke huruf berikutnya. Nah, yang belum lancar bisa mengulangi kembali. Huruf selanjutnya yaitu huruf W. Dibaca O. Langsung saja kita perhatikan yang baris pertama. Kita bunyikan terlebih dahulu huruf W-nya, kita bunyikan, kemudian baru huruf vokalnya. Contoh, huwa, huwa, uwi, uwu, uwe, uwo, au, iu, uu, eu, ou. Awa, iwi, uwu, owo, awan, awas, awis, was, was, wawan, walau, rawan, rawon, sewon. Iwan sama Willy menyiram mawar, weni menawar serai. Bagus adik-adik semua. Sudah bisa kan cara membacanya? Nah, silakan adik-adik untuk mengulang dan membaca kembali agar adik-adik semakin lancar membacanya. Cukup sekian video kali ini. Insya Allah kita berjumpa di seri berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.